Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hai. So, ramai yang tanya saya dekat mana saya dapatkan barang-barang hidroponik ni kan. Sebenarnya saya ada dua tempat yang biasa saya pergi. Hardware dan juga saya beli online. So, pada kali ni 3 hari lepas saya ada order baja AB, tapi jenis serbuk saya beli online, harga dia dalam RM28 lebih. Kalau korang berminat nak beli, saya ada sertakan link dia dekat bawah, jadi korang boleh tengok. So hari ni saya nak unpack, kita tengok apa yang kita dapat daripada ni lah. Kita nak try baja AB jenis serbuk pula. Nanti kita akan bancuh sendirilah untuk jadikan dia cecair. Korang yang dah tonton video YouTube saya, pastikan korang klik button subscribe sebagai tanda sokongan korang terhadap video-video yang telah saya buat lah. Ok, jom kita tengok saya unpack parcel yang saya dapat ni. Ok, untuk start hydroponik sekarang ni tak susah. So, online seller pun dah ramai yang jual. So, ni yang saya order. Saya order di Shopee. So, kita akan tengok apakah saya order baja seberat 2 kilo. So yang pertama, okey. Oh, yang ni saya beli package sekali isi meter. Harga dia dalam RM28 je dan saya dapat isi meter sekali lah. So ini kita boleh tengok dulu. Tapi mungkin isi meter yang brand biasa je lah kot. Okey, kat mana saya yang saya beli kedai ni adalah, nama dia kedai Eco Hydro. So kalau kita tengok dekat sini ada dia punya nama kedai dia, Eco Hydro. Ha, ni saya beli. So dia bagi saya free 1 TDS meter. Okey, ni dia punya instruction dia cara nak bancuh baja serbuk ni. Yang ni set 2 kilo. Ok, ni dia punya cup lah, cup sukatan dia kan. Ok, dan juga baja dia lah. Ini dia punya brand Eco Hydro. So pada kali ni saya nak test baja AB jenis serbuk pula. Oh, dia ada bagi free gift. Dia ada bagi sawi, baja benih sawi. So terima kasih Eco Hydro. Kita boleh test lepas ni. Okey, ni ada 2 pack, 1 A dan 1 B. Okey, ni dia punya baja A dan baja B. So kalau kita tengok, ni item yang saya dapat. Okey, yang pertamanya saya dapat TDS meter, cup, manual dia cara nak bancuh, baja A dan baja B, dan juga free gift. Free gift ni biji benih sawi lah. So dengan harga RM28 saya dapat semua ni, set baja ni lah. Yang baru ni saya guna free shipping sebab Shopee ada bagi voucher free shipping, so saya perlu bayar RM28 sajalah. Ok, so kalau korang berminat, saya ada tinggal link dekat bawah tu, nanti boleh tengok lah kalau untuk pembelian tu kan. Ok, so saya akan baca manual dulu, nanti kita akan tengok lah macam mana cara untuk bancuh dia kan. Ok, terima kasih kerana sudi menonton untuk unpack kali ni. So korang boleh beli di link di bawah, dan jangan lupa klik button subscribe di channel YouTube saya. Ok, terima kasih.